Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini, aku ingin ngajakin kalian lagi untuk belanja online. Sekarang aku berada di Ruko Mr. DIY. Ini alamatnya berada di Jalan Jenderal Sudirman, di samping kantor camat Ujung Batu. Persisnya itu betul-betul di samping rumah makan Jaso Bundo. Nah, aku penasaran banget karena Mr. DIY ini logonya kan kayak martil gitu ya. Jadi aku ngerasa mungkin cuman menjual perkakas untuk laki-laki gitu. Ternyata enggak loh guys, jadi ini bisa dibilang surganya yang perempuan-perempuan juga. Karena dari aksesoris, peralatan dapur, pokoknya perintilan yang kecil-kecil, jam-jamnya lucu-lucu banget. Jadi kalian harus lihat. Dan juga ini aku ngambil videonya selama 1 jam. Bayangkan karena saking banyaknya barangnya dan juga harganya murah-murah guys. Nah, bagi teman-teman yang penasaran barang-barang apa aja yang dijual di Mr. DIY, boleh banget untuk cek video aku sampai habis. Dan ini kalian pasti nggak akan bosan karena betul-betul barangnya itu unik-unik semua loh guys, dan juga bagus-bagus. Namun, seperti biasa, bagi teman-teman yang masih baru di channel aku, boleh banget untuk klik subscribe dan juga tekan bell notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Nah, ayo kita langsung keliling-keliling! Oke, yang pertama kita mau lihat dulu yang perkakas-perkakas. Di sini ada toolbox, harganya ada Rp118.000. Di sini lengkap banget barang-barangnya ya guys. Dan juga Mr. DIY ini sebenarnya udah tersebar di seluruh Indonesia. Dan di Ujung Batu itu udah jadi cabang yang ke-299. Jadi aku seneng banget ya ada Mr. DIY di Ujung Batu. Ini kayaknya aku udah jarang ketoserba deh kalau udah ketemu Mr. DIY. Dan menurut aku belanja di DIY ini nyaman ya, karena full AC dan juga pelayanannya juga ramah-ramah gitu. Dan juga dijelaskan tadi sama mbak-mbaknya kalau di Mr. DIY itu tiap bulannya itu barang-barangnya ganti-ganti gitu, baru-baru. Jadi kita nggak bosen gitu kalau kita main-main ke Mr. DIY. Nah, lanjut nih kita lihat barang-barangnya lagi yang lain. Ini juga ada holder handphone untuk mobil. Di sini juga ada pompa. Ada untuk cuci-cuci mobil, cuci-cuci motor, juga ada gembok. Pokoknya sampai capek nih aku jelaskan. Jangan bosan ya teman-teman. Nah, ini kita langsung udah ke aksesorisnya. Dari yang kacamatanya ini aja harga 20 ribuan udah bagus-bagus. Untuk anak-anaknya juga ada. Ada case-nya untuk kacamata juga, ada sleep pad. Nah, ini nih ada beauty blender. Juga barang-barang yang di Shopee-Shopee yang viral di TikTok nih banyak juga di sini nih aku lihat. Nah, ini kalian harus lihat ya, ini ada tempat untuk beauty blender atau mungkin bisa untuk bros jilbab kali ya. Ini aku lihat harganya, tada, cuma 7.500 guys. Ini bisa untuk jadi pajangan juga. Facial mist 40 ribuan. Nah, di sini juga ada kayak untuk makeup kalian yang dari akrilik. Nah, di sini juga ada aksesoris rambut. Ini kayaknya 10 ribu aja udah bisa banyak deh dapatnya, karena dia paket-paketan gitu udah banyak. Harganya juga murah-murah loh guys, beneran. Ini kalian, aku mau kasih lihat kalian ya. Ini kan ada set-set gitu, kayak anting sen gitu, udah banyak isinya. Harganya coba kita lihat ya. Oh, bukan yang di bawah harganya, yang di atas nih harganya. I'm so sorry. Harganya cuma 8.500, udah dapat sebanyak itu, guys. Nah, ini juga ada gelang bagus, isinya 3. Harganya 16.000 aja. Ini buat ciwi-ciwi yang ABG-ABG. Ini lagi. Bayangin 11.500 bisa dapat sebanyak itu guys. Ini juga di bawahnya cuma 8.000 satu setnya. Lanjut lagi kita ke bunga-bungaan. Ini harganya 15.000 sih kebanyakan aku lihat kalau yang bunga. Juga ada boneka tuh, lucu-lucu. Dan ini juga bantal ala-ala hotel gitu, harganya cuma 37.500. Juga ada sisir. Kok lucu-lucu deh ya. Jadi aku gak nyangka loh, beneran gak nyangka, kirain Mr. DIY pasti ya paku mungkin atau martil gitu. Ternyata enggak,
isi dalamnya bagus-bagus. Dan ini vas bunganya harganya 19.000, ada 20.000-an. Ini bandananya harga 5.000 aja. Wow. 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 Nih, untuk yang anak-anak juga. Nah, ini bagus banget ya menurut aku kalau kalian ngasih kado ke teman atau ada yang nikah gitu. Ini memang pasti terpakai banget. Ini aku lihat ada jam dan juga ada kayak langsung dekorasi dinding itu 119.000, guys. Bagus banget. Ini juga jamnya vintage gitu, estetik banget. Di sini aku mau kasih lihat lagi ada yang di bawah, itu kayak ala-ala jam-jam lama gitu tapi bagus banget. Ini harganya 169.000, tapi memang kualitasnya bagus sih kalau menurut aku. Nah, ini juga ada yang kecil-kecil sampai untuk kayak alat-alat jemuran untuk menjahit. Di sini juga ada apa ya namanya nih ya, tempat penyimpanan gitu yang dari plastik-plastik, tapi bagus sih. Ini coba kita cek lagi harganya. Yang biru ini aku penasaran, ini harganya 15.500. Haha. Di sini juga ada topi pantai walaupun ujung batu tidak ada pantai ya. Tuh, topi koboi juga ada. Ini topi-topi untuk yang laki-laki juga ada. Harganya 50.000-an sih kebanyakan kalau yang topi tadi. Ini sandal-sandal juga ada, guys. Jangan sedih, guys. Nah, ini juga untuk ibu-ibu, dari mau payung super jumbo sampai payung lipat ada juga di sini. Mau warna apa, Bunda? Tengok-tengoklah, Bunda. Nah, keluar etek-etek menggalehnya kan. Lanjut ada botol-botol. Ini untuk toner, untuk kosmetik, 10.000-an aja udah bagus, guys. Ada termos, ada kipas. Dan ini aku kaget banget, ini susah banget nih dicari di ujung batu nih. Ini lampu tidur gitu, kayak stand light gitu. Bagus banget. Ini harganya memang agak mahal ya, 80.000-an, 90.000-an. Ini juga yang multifungsi. Ini juga ada lampu tidur untuk anak-anak, harganya 33.000. Tuh, comel-comel ya. Ini juga ada lampu tidur juga, bagus banget loh, guys. Untuk dekorasi kamar, ini juga harganya 20.000. Dan juga ada dompet untuk yang laki-laki dan juga untuk yang perempuan. Ih, lengkap banget ya. Ih, lengkap banget Mister DIY. Ini juga jamnya 20.000-an aja udah ada, guys, harganya. Lucu-lucu. Juga ada gantungan kunci. Nih, jam digital juga ada. Lihat harganya, 20.000-an, 30.000-an. Ini juga, ini aku yang, aduh, enak banget ini tripodnya. Mau yang model apa aja, di sini banyak banget modelnya. Untuk holder handphone juga ada, USB juga ada, mau tripod yang bagusnya juga ada, guys. Casing handphone, jangan sedih, 10.000-an udah ada di sini. Dan lucu-lucu gitu, model-modelnya juga bagus. Ini kayaknya nggak abal-abal gitu lah, emang bagus loh gitu. Ini untuk raket nyamuk, untuk cocokan. Ini harganya gak nyampe 50.000 itu. Headset yang warna-warni tadi gak nyampe 50.000. Untuk kado bagus banget, guys. Nah, itu baru lantai satu. Itu pun banyak yang kupotong. Ini kita langsung ke lantai kedua. Ini surganya ibu-ibu. Ada untuk apa nih namanya, gantungan-gantungan yang lucu-lucu. Mau tali jemuran gimana, hangernya, untuk hanger jilbab juga ada. Tong sampahnya juga comel-comel. Tong sampahnya bisa comel kayak gitu ya. Ini juga ada rak yang bagus sih menurut aku, dan juga modelnya banyak. Pilih Bunda, dipilih Bunda. Ini juga ada untuk kamar mandi. Sampai sapu juga ada di sini, guys. Tuh, ada juga yang ini apa namanya, untuk pel lantai gitu loh, yang bisa putar gitu, apa sih ini, spin mop nih. Harganya yang spin mop tadi aku lihat ada 200.000-an sih. Ini juga gantungan, ini
ini pajangan dinding yang bagus-bagus banget. Udah ada di ujung batu. Harganya bervariasi banget. Ini cantik banget untuk kado juga, guys. Nah, ini ada juga Tupperware. Pokoknya apapun mereknya, kalau bentuknya kayak gini namanya tetap Tupperware ya. Juga ada tas, jangan sedih. Juga ada tote bag. Juga ada tote bag. Nah, di sini juga ada tuh, ibu-ibu menjerit enggak melihat ini, ibu-ibu. Harganya murah-murah, dari 5.000 aja udah cantik-cantik, ibu-ibu. Nah, ini juga ada tatakan piring bagi teman-teman yang rumahnya rumah sultan ya, mejanya meja sultan gitu. Perlu tatakan piring, ini harganya 15.000-an aja. Dan ini juga ada kayak untuk ini lilin loh, guys, untuk tempat lilin. Bagus banget. Kayak lilin aromaterapi gitu, bagus. Di sini juga ada stiker-stiker. Wallpapernya dari yang biasa aja sampai yang mahal banget. Ini yang timbul warna emas ini, harganya kita lihat nanti ya. Ini timbul ya, bagus. Harganya satu roll itu 255.000, ini yang paling mahal nih kayaknya. Di sini juga ada alat-alat olahraga. Tuh, mau yang mana, guys? Banyak banget. Dan juga di sini alat-alat tulisnya lumayan lengkap juga. Harganya murah-murah loh, guys. Ini tebel, cantik banget. Tuh, buku gambar aja bagus kayak gini. Nah, di sini juga ada kacamata renang, alat-alat untuk ulang tahun. Ini yang pop up itu, yang meledak-meledak gitu. Juga ada kayak sayap-sayap palsu. Asal jangan janji-janji palsu. Ini ada mainannya yang set-set cantik banget. Untuk harganya 70 ribuan. Ada juga, nanti aku kasih lihat, ada mainan yang satu set banyak banget tapi harganya murah. 20 ribuan atau 30 ribuan ya? Nih, ini untuk yang laki-laki nih, mobil-mobilan. Mau bentuk apa semuanya ada di sini, guys. Keren ya. Nih, aku mau kasih lihat ada mainan yang murah banget. Menurut aku ya, karena aku nggak pernah beli mainan, guys. Ini satu set itu 20 ribuan, 30 ribuan. Tuh juga di sampingnya. Nah, ini juga panahan, ini bisa untuk aksesoris kamar, bagus juga. Dan juga ini pensilnya lucu-lucu, penanya lucu-lucu. Nah, itu menurut aku, guys, Mister DIY. Waduh, ini keren banget sih menurut aku. Moga membantu teman-teman yang penasaran apa sih isi dalamnya Mister DIY. Ini aku mau bayar-bayar dulu. Makasih udah nonton, teman-teman. See you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.